Tuhan, kabar baik. Baik. Sibukannya seperti apa sih, Kak? Sibukan kalau aku sih masih start syuting ya. Syuting lagi, sinetron, walaupun belum tayang. Dalam persiapan. Kalau ada? Kalau aku ibu rumah tangga, masih syuting-syuting iklan aja. Dan yang pasti kayaknya sibuk banget sama ngurus anak aja. Beberapa sumber bilang bahwasanya itu nggak pakai babysitter ya. Tapi sih nggak, cara membagi waktunya? Sebenarnya sih nggak sulit membagi waktu ya, karena memang puji Tuhan banget aku punya anak yang super duper mudah diajak kerja sama gitu. Jadi memang sama-sama aku belajar, anak juga belajar. Jadi dia tuh benar-benar nggak rewel dan tenang banget anaknya, emosinya stabil. Jadi aku tuh nggak kesulitan untuk membagi waktu gitu sih. Terus kemudian Chloe Chloe sendiri tuh sekarang tuh gimana sih, Kak? Kesibukan itu udah putar nyari-nyari mamanya kalau misalnya terus kerja gitu nggak sih, Kak? Dia sih kalau nyari-nyari enggak sih ya, cuma pasti dia akan bertanya, dia akan bertanya papa mana, dan dia memang lebih ke pada kalau misalnya memang dia mau bicara sama papahnya, kita pasti selalu video call gitu sih. Kalau soal bola asuh kalian berdua saling melengkapi atau pernah cek-cek gara-gara beda pendapat? Sebenarnya bola asuh, kalau bola asuh sih enggak sih. Bersama-sama ya? Iya, justru kerjasama. Harus kerjasama. Tapi lo sendiri sekarang lagi, apa namanya, sering masalah makanan gitu di kerja lagi, masih gak? Apa? Kayak sendiri punya larangan gak? Sama gue itu untuk makanan? Kalau makanan ya sesuai sama Chloe ya. Maksudnya kayak Chloe juga makan, makan sebenarnya semuanya masakan aku. Itu lebih aku masak untuk Chloe, kemudian mungkin makanan-makanan yang lain seperti atau makanan instan gitu atau snack itu pasti benar-benar yang aku pilihnya memang buat anak gitu, lebih ke buat anak, buat makanan baby. Terus minuman sih yang pasti tidak mengandung alkohol, kafein, itu udah pasti nggak boleh soda, itu aku memang melarang Chloe gitu. Tapi memang memang rata-rata kalau Chloe memang makan dan minum apa yang kita berikan sih, lebih ke situ. Kalau kalian berdua tipe nggak sih orang tua yang sudah merencanakan pendidikan anak sejak dini, mungkin bakat udah kelihatan mau disalurkan kemana? Kalau itu sih nanti gini, kita tuh bukan tipe yang kayak harus nanti anak jadi ini, harus jadi itu, enggak sih. Nanti lihat ke depannya apa yang dia sukai, kita sih selama itu positif kita pasti dukung. Itu aja. Tapi belum ada rencana nanti harus? Enggak, kalau direncanain enggak. Tapi kalau untuk pendidikan ya, kita berdua pasti udah mempersiapkan apapun nanti jurusan maksud yang bakal diambil istilahnya, kita pasti persiapkan untuk yang terbaik lah buat dia. Maksud soal budget atau spesial? Iya, kalau itu sih udah pasti dipikirin. Kalau mungkin kalau Vano sendiri kalau kerja udah pasti memang berpisah ya. Tapi kalau aku selama ini, selama aku kerja, walaupun kayak misalnya kita syuting iklan atau ngerjain apa yang mungkin tidak berhubungan sama Chloe, Chloe selalu aku ajak. Jadi dimanapun ada aku di situ pasti nempel ada terus sama dia. 24 hours kayaknya. Terus dia cara cari kakak itu seperti apa sih, nangis kah atau mengambil mama makan gitu? Enggak sih, mungkin karena dia selalu tahu aku ada di sampingnya, jadi dia memang nggak pernah nyariin aku. Gak pernah gitu. Nangis, karena memang nggak pernah nangis yang harus sama mama gitu, nggak pernah. Tapi dia tahu mama selalu ada di samping dia gitu. Tapi pernah nggak sih merasa lelah? Enggak sih, aku tuh puji Tuhan banget. Mungkin karena ya karena apa ya? Mungkin karena udah lama juga kan penantiannya. Jadi begitu ada Chloe, terus dapet yang Chloe itu yang ya kalau aku boleh bilang cerdas, kemudian dia benar-benar enggak rewel sama sekali. Dan aku tuh bersyukur banget dapet Chloe gitu. Jadi kayak selama ini memang apa ya, nggak pernah capek sih. Aku benar-benar enjoy banget sama motherhood aku dan kayak ngerasa, duh pokoknya bersyukur setiap saat lah sama Chloe.
pernah kan ini yang sering marah sama Chloe 24 jam mungkin. Apa sih aksi lucu Chloe ini di saat mereka ini yang paling ayo banyak ya, dia tuh dia bisa acting, dia bisa nyanyi-nyanyi sendiri, kemudian dia bisa banyak, justru walaupun aku 24 jam sama dia, banyak banget hal baru yang mungkin kayak Chloe ternyata udah bisa ini, dan itu masih aja kadang-kadang miss sama aku. Dan gak mungkin kan aku setiap hari ngevideoin juga gak mungkin gitu kan. Jadi kayak ada banyak hal-hal baru yang kadang-kadang juga kelewat gitu. Udah? Oke, okay, thank you. Semuanya.